saya meminta maaf kepada ibu yang ada di video tersebut ya kak ya. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun atau untuk merendahkan bahkan menyudutkan ibu yang ada di video tersebut. Permintaan maaf, wanita yang menertawakan ibu-ibu yang sedang lihat poster film di bioskop. Setelah viralnya, unggahan video milik sebuah akun TikTok dengan nama user @lovinbrunette yang memperlihatkan sosok seorang ibu-ibu yang sedang melihat sebuah poster film di bioskop. Namun, ibu-ibu tersebut justru malah ditertawakan oleh seorang wanita yang melihatnya. Diketahui, wanita tersebut bernama Indah yang bekerja sebagai SPG di sebuah dealer sepeda motor. Wanita yang bernama Indah tersebut juga merupakan pemilik akun dari akun TikTok yang bernama @lovinbrunette. Setelah unggahan videonya tersebut viral, hingga berhasil menjadi trending topic di media sosial. Sosok Indah tersebut dikabarkan telah dipecat atau diberhentikan dari tempat dirinya bekerja. Hal tersebut turut dibenarkan oleh pihak dealer sepeda motor di mana tempat Indah bekerja. Akhirnya, sosok Indah pun muncul ke publik dan memberikan sebuah klarifikasi yang diunggahnya di laman sosial TikTok miliknya @lovinbrunette pada hari Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Indah mengungkapkan ucapan permintaan maafnya kepada sosok ibu-ibu yang ada di video tersebut. Karena telah mengunggah video tersebut tanpa izin, bahkan Indah sampai menertawakan ibu-ibu tersebut. Indah mengaku salah atas hal tersebut, namun dirinya juga turut memberikan sebuah klarifikasi. Jika dirinya menertawakan ibu-ibu tersebut, karena memang ibu-ibu tersebut terlihat mondar-mandir beberapa kali. Hanya untuk melihat dan memperhatikan sebuah poster film yang ada di bioskop tersebut. Menurut Indah, itu adalah hal yang lucu, hingga dirinya pun akhirnya menertawakan ibu-ibu tersebut. Namun, Indah sekarang sadar jika aksinya tersebut salah, tidaklah seharusnya dilakukannya. Apalagi, sampai mengabadikan momen tersebut, lalu mengunggahnya ke sosial media tanpa izin. Hingga akhirnya viral, dan menuai beragam hujatan dari kalangan netizen untuk dirinya.